Allahumma salli wa ala sumat. Kan nampak tak? Satu saya tegur. Kita marah masjid tutup. Kita semua marah masjid tutup. Kita semua terkilan sebab masjid ditutup. Kemudian hari ini tak sembahyang Jumaat. Orang tak sembahyang Jumaat. Tapi walaupun masjid tutup, walaupun tak sembahyang Jumaat, kita boleh solat Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh di rumah. Yang kita marah, yang saya nak marah anda semua, kan anda sebarkan video ini, share lah video ini supaya orang lain semua terasa. Apa dia? Kita marah masjid tutup. Tapi kau kat mana bila masjid buka? Aku tanya kali kedua. Ha, tolong jawablah. Kan? Bila masjid tutup, semua orang marah. Entah mana-mana manusia keluar pada gua, semua bersuara. Masjid tutup, apa punya imam, apa punya kerajaan, apa punya pemimpin. Masjid tutup, masjid tutup, masjid tutup. Kan? Tapi bila masjid buka setiap hari, kan? Setiap hari, engkau kat mana? Bila masjid buka waktu subuh, engkau kat mana? Bro, sis, kau kat mana? Sis tak apalah. Bro, kau kat mana? Atas katil, tengah tidur. Nampak tak? Bila masjid buka waktu maghrib, kau kat mana? Main futsal, main badminton, lepak kedai mamak. Bila lawangan azan panggil, takkan kau tak pernah dengar? Telinga kat luar, bukan kat dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takkan semua hidup kau tak pernah dengar lawangan azan? Tapi kau orang kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana bila dengar lawangan azan? Nak ambang maghrib kau bawa keluarga kau pergi makan kat kedai. Betul tak? Azan tinggal 10 minit lagi kau bawa keluarga kau pergi pergi makan kat kedai. Betul kan? Saya buat kajian benda ni. Saya buat kajian. Macam mana rosaknya institusi keluarga bila kita dipimpin oleh orang rosak? Tinggal 10 minit lagi azan. Saya duduk kat kedai, saya perhatikan. Waktu dah masuk 10 minit. Ada lagi orang masuk kedai. Kan? 10 minit lagi nak maghrib. Maknanya dia akan gagal bawa keluarga solat jemaah. Bukankah itu kasih sayang Allah bila datang COVID-19? Virus corona datang. Bukankah itu kasih sayang di mana anda tidak ada masa duduk kat kedai? Anda tak akan ada masa pergi restoran? Anda tak akan ada masa duduk kat hotel-hotel mewah? Bila masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda dah ada dalam rumah dan anda pimpin seluruh ahli keluarga anda untuk solat. Bukankah itu kasih sayang Allah? Kalau masjid buka pun, engkau pergi ke? Kalau masjid buka, kita sampai ke? Wallahi. Kalau kat Melaka, kita tak jumpalah. Melaka, kita tak jumpalah. Solat Zuhurnya, Asarnya, Maghribnya, Subuhnya, Isaknya, sama jumlah macam solat Jumaat. Tak jumpa. Macam mana negara Turki boleh menjadi sebuah negara Islam yang hebat? Mereka fokus pada solat. Maka saya minta bagi mereka yang dah hadir dalam live saya ini, sharelah pada kawan-kawan. Saya minta 14 hari ini, 2 hari dah lepas, dalam masa 12 hari yang berbaki ini, saya minta dan sebaik semua orang, berlatihlah jemaah kat rumah dan tanam azam. So tulis-tulis, ya Allah, aku berazam untuk kekal berjemaah. Aku nak azam, aku azam untuk solat berjemaah, solat fardu jemaah. Tulis azam.